Saya dapat harga LCD TS Sony Xperia XZS ini dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan Rp299.000. Kayak gimana kualitasnya? Mari kita buka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di depan saya sudah ada sebuah paket dari mana ini? Market spare part handphone dari pengiriman dari Kota Baru, Jakarta Pusat, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ini baru datang tadi siang, berisi ini ya, LCD Sony XZS. Ini warna white, warna putih. Langsung saja kita buka. Ini masih utuh ya. Paketannya belum saya buka, masih utuh. Langsung saja kita buka. Saja kita buka ya. Bentar. Oke, kita buka saja. Kita unboxing. Mudah-mudahan LCD-nya tested dan bisa saya gunakan. Oke. Ini nih teman-teman LCD-nya. Sebenarnya ini bukan warna putih sih, tapi warna silver. Nah, karena saya pesen yang warna apa? Saya pesen yang warna ini ice blue. Tapi nggak ada semua, jadi saya nggak apa-apa lah, saya ambil yang warna ini, yang warna silver ya. Silver apa ya? Jadi ini punya saya, sudah saya bongkar ya. Teman-teman jangan lupa untuk ini dibongkar dulu. Ini sudah saya bongkar ya, kayak gini. Ini saya lepas saja fleksibelnya. Ini tinggal saya pasang saja. Saya coba LCD barunya. Bismillahirrahmanirrahim, ini ya, saya coba ya. Saya cek dulu ya, cek fisiknya dulu. Kira-kira ini fisiknya oke. Ini flexible-nya, ini segelnya masih utuh. Kita langsung coba saja ya, sesuai ini. Nah, ini harus ditekuk gini. Langsung saja kita coba.
kelihatan. Pastikan ini ya fleksibelnya, ini terpasang dengan baik. Kalau sudah, kita jangan sampai nekuk ya. Nah, kayak gini kita coba langsung. Nah, ini sudah nyala ya. Mudah-mudahan touchscreen-nya normal. Oh iya, saya lihat passwordnya dulu. Saya tes dulu. Oke, bagus. Ntar saya ulangin dulu. Oke, testing sudah selesai. Alhamdulillah hasilnya sesuai yang saya harapkan.
gitu ya. Nah, kita lanjut ke tahap pemasangan. Inilah, nggak ada white spot. Kita tes lainnya dulu. Testing. Oke. Sudah semua. Alhamdulillah nyampe juga barangnya. Gimana sih caranya ganti LCD TS HP Sony Xperia XZS?